pendidikan harusnya mencerahkan. Pengetahuan yang diperoleh mestinya membuka wawasan sebagai pelengkap kebijaksanaan. Dan teknologi hakikatnya memudahkan kehidupan. Sekolah membungkusnya dengan karakter, lewat tempaan dan bukannya merampas kemerdekaan. Kosayu Satu bersama tokoh-tokoh cendekia spiritual dunia sebagai inspirasi jiwa-jiwa merdeka mempersembahkan Semarak Bintang Merdeka. Sebuah perjalanan menemukan bintang kemerdekaan. Terkisahkan Khairil, Einstein, Mahatma Gandhi, Maria dan Yusuf mengalami peristiwa yang mencengangkan. Hingga pada suatu saat, mereka bertemu di sebuah angkringan. Permisi, Pak. Mohon maaf, saya ingin menawarkan barang seni buatan saya. Maaf, hanya sebuah kerajinan dari kayu. Apakah bapak-bapak ini berminat? Bung seniman. Barang begini saja Anda jual pada kami. Aku sendiri sudah punya barang itu. Dengan keenceran otakku, benda sepilih seperti itu terlalu mudah kudapatkan. Aku juga mendapatkan benda itu. Seperti potongan bintang bercahaya yang kudapat dari mangkuk orang-orang yang kuberi makan. Aku dapat pasti karena kasih dan perhatianku pada nasib orang-orang papa. Di dunia ini, sikap memberi dan belas kasih yang paling dibutuhkan. Kopi pahit yang kuseruput ini menandakan di luar sana masih banyak ketidakadilan dan kepahitan. Karena kata-kataku, aku yang ingin hidup 1000 tahun lagi ini bisa memberikan penghiburan, membantu mereka menyuarakan kebenaran. Bapak-bapak terhormat, bapak-bapak sekalian mungkin sudah lupa. Kesederhanaan adalah talenta dasar yang mudah dimiliki. Justru kemampuan-kemampuan bapak semualah yang melunturkan kesederhanaan. Mereka tertegun, kemudian meletakkan benda yang dimiliki masing-masing di atas meja. Jika Anda tidak dapat menjelaskan sesuatu hal secara sederhana, itu artinya Anda belum cukup paham. Sebuah pola pikir yang sangat pas di saat kita tengah diuji untuk semakin bersahabat dengan manfaat teknologi. Keterbatasannya adalah gerbang awal temuan canggih masa depan, sebuah tantangan
bagi sang bintang. Mahatma Gandhi pernah berkata, "Aku merasa bahwa satu waktu kepemimpinan berarti kekuatan. Tapi hari ini hal itu berarti maju bersama-sama dengan orang lain." Gandhi menyadarkan kita, memimpin bukan tentang meninggikan diri, namun berjalan seiring dalam kolaborasi memberdayakan potensi tim. Sang bintang, siapkah mengabdi seturut sang guru yang rendah hati? Inilah peraih pelajar teladan kepemimpinan. Napoleon Bonaparte pernah berkata, "Saya lebih takut pada sebuah pena daripada 100 meriam." Dan Adinegoro membuktikannya dalam sejarah. Pena sang penulis adalah pintu kebenaran. Semoga sang bintang siap mengasah nurani, menajamkan mata penanya dalam karya. Inilah peraih pelajar teladan bidang jurnalistik. Santo Yusuf memilih menjadi hamba setia demi sabda yang menjadi manusia. Di mata manusia, ia bak tanpa daya. Namun tanpanya tak ideal teladan keluarga kudus Allah. Ia di belakang, ia berjuang, ia tak kunjung menyerah. Tidak masalah seberapa lambat kamu berjalan, asalkan kamu tidak berhenti. Sebuah bintang, sungguh layak kau semat di dada. Kasih itu seperti Dian. Nyalanya dibutuhkan, tetapi ia pasti padam kala minyak di dasarnya kerontang. Untuk membuat lampu tetap menyala, kita harus mengisi minyak di dalamnya. Jika engkau ingin pesan cinta didengarkan, ini harus disampaikan. Tidakkah engkau akan tersanjung, hai bintang, bila teladan Bunda Teresa menggerakkan perilaku terpujimu? Inilah peraih pelajar teladan kepedulian. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sabdanya adalah hidup. Sabdanya adalah perutusan. Hanya hati yang sederhana mampu mengembannya. Hai bintangku, bersyukurlah amanah ini telah menyentuhmu sedari belia. Inilah peraih pelajar teladan kesederhanaan. Hidup adalah sebuah seni menggambar tanpa penghapus. Maka,
Adakah cara terindah untuk menghias hidup selain meninggalkan jejak karya yang bermartabat dan bermanfaat? Selamat datang bintang untuk karya-karya yang akan dilahirkan. Inilah peraih pelajar teladan bidang seni dan budaya. Jangan salahkan dia merebut mimpimu. Kau terbuai lelap dalam tidur hingga lalai merealisasikan mimpimu. Saat terbangun, tergagap dirimu menjadi buru dia yang lebih pagi menjemput mimpimu. Bintang, kau telah bangun lebih awal. Sing-singkan lengan mengejar mimpi sembari setia melayani. Inilah peraih karya Nugraha. Akankah esok mentari masih bersinar? Ataukah aku masih diizinkan bernafas? Jejak langkahku itu yang akan dikenal. Kearifanku bertumbuh saat aku tak henti belajar. Untaian kata belakang tak ada guna. Berbuatlah dan mereka akan melihat. Hiduplah seolah engkau mati. Belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Sudahkah kalian menemukan bintangmu? Sudahkah kalian bertanya bagaimana dia bisa bersinar dengan hangatnya? Mari kita tanyakan pada bintang berikut. Jadi keselamatan.
Yesus Tuhan selalu di sisiku. Bintang Berkelip memang dramatis dan inspiratif. Namun, kala malam sirna dan mentari bersinar, terang benderang kita melihat dunia. Makhluk kecil laba-laba pun memberikan guna menahan hama. Sementara si cacing malah menyuburkan tanah. Sesungguhnya, kita semua terlahir untuk sebuah peran yang selayaknya ditempa. Mari kita sambut rangkaian Duta Sekolah. Memang bukan segalanya. Tatkala ia hanya sederet angka demi secarik kertas untuk dipajang.
Namun, ketika saat meraih angka-angka tersebut, kita sungguh mengasah diri dan pikir. Masihkah kita berkata itu sebuah kesia-siaan? Inilah pemenang lomba bidang studi kelas 7, 8, dan 9. Hai calon bintang, sudah merdekakah dirimu? Sudahkah kalian bebas? Bebas menemukan cahayamu sendiri. Mari bersama-sama menemukannya dengan bintang berikut. Singkat untuk nanti.
Ketika nalar sudah terasa, manusia belumlah lengkap tanpa terlatih berolah rasa. Kepintaran bisa menghancurkan bila hati mengabaikan kehalusan. Seni melatih proporsi dan kendali. Ia menggerakkan, menginspirasi, dan berani menyodorkan pembaruan. Inilah pemenang Hua In Sutomo Art Competition. Akulah bintang selalu berpendar dalam warna kelam malam, juga pada beranda jiwa yang sedang melukis cita. Akulah bintang selalu cemerlang pada sudut-sudut taman, juga pada gelap rimba. Terang aku bagi semua. Akulah bintang selalu bercahaya, takkan redup hilang asa. Daya diri pancar sinar, pasti rahmat dari Yang Maha Kuasa. Akulah bintang kian penerang, bersatu dalam semesta raya, berbagi cahaya cinta bagi kembara rangkai asa. Benda-benda tersebut menyatu menjadi sebuah bintang yang besar dan semakin bercahaya. Bintang apa ini? Benda-benda kita menyatu menjadi bintang. Apakah sekali berarti sudah itu mati? Hah? Bahkan lebih terang dan bercahaya dari sebelumnya. Apakah ini yang disebut menjadi perubahan dari yang ingin aku lihat di dunia? Hah? Siapa? Siapa bintang sesungguhnya itu? Semakin hukum matematika menunjukkan realitas, semakin tidak pasti.
semakin pasti, semakin tidak menunjukkan realitas. Bapak-bapak yang terhormat, ternyata bintang kita masing-masing akan lebih bercahaya bila kita menurunkan ego kita dan bersatu. Bisa, kamu bisa. Yang berani merdeka dalam karya dan upaya. Lanjutkan langkah bukan semata demi angka dan piala. Tetap bersemangat. Di sini bersama teman-teman belajar bermain bercengkrama. Nikmati indah masa remaja di sini. Tempat kami mencari jati diri. Sebenarnya menuntut ilmu meraih asa. Dan tak perlu lagi ragu memilih. Kan ku pastikan kau jadi pribadi. Dan perbuatan.